Hari ini saya mau review dulu untuk isian kopi KTC dan isian PND. Ini PND ori dan ini kopi KTC ekstrim ya. Itu saya ekstrim, nah seperti ini. Oke, pertama kita dari KTC dulu. KTC ekstrim ini kalau kopian isinya seperti ini ya. Tabungnya tidak berfungsi dan piston di sini double clap, cuman modelnya seperti ini ya, beda dengan yang ori. Teman-teman bisa bedakan. Oke, ini kerusakannya hanya sealnya yang jebol ya. Sealnya jebol dua-duanya, kita menunggu sealnya belum datang ya online, soalnya stok kita habis. Banyak sekali KTC yang rusak, jadi stok habis. Oke, PND juga sama. Ini bocor sebelah, tapi kita repair dua-duanya biar seimbang ya. Nah, untuk PND ini ada yang bocor. Yang bocor itu ada lecet sedikit ya. Lecetnya tidak banyak, sedikit di bagian as. Kita cari. Nah, ini. Ini ada lecet sedikit. Nah, sedikit pun ini karena sealnya seal model tipis kecil seperti ini berpengaruh ya. Kalau untuk yang sebelah lagi tidak ada lecet ya, ini mulus. Yang sebelah yang bocor ini ada lecet sedikit ya, mudah-mudahan pemiliknya lihat ya. Jadi cuma setitik aja itu bocor, sealnya pengaruh ya. Sini dia sealnya luka karena ada goresan sedikit. Oke, untuk isian PND sendiri ini seperti ini, tabung fungsi dua-duanya ya. Untuk sealnya, seal di bagian ini langsung penutup dengan penutup tabungnya ya, jadi ada pengaman di sini, pengaman sealnya. Nah, ini kuncian sealnya seperti ini, kita perlihatkan. Nah, ini jadi sealnya ada di dalam. Kalau kita reseal itu, kalau kita reseal tinggal congkel aja. Bagian dalam juga sama, kiri kanan sama ya. Yang ini sudah kita copot, dan ini sealnya, yang ini belum kita copot, hanya untuk contoh aja. Ya, jadi seal USA-nya ada di dalam satu, dan ini seal TC-nya seperti ini. Nah, di luar. Oke, beda dengan yang RCB. RCB pakai seal USA di dalam dan seal LBH-nya di luar ya, seal labunya. Untuk tabung nitrogennya aman, dua-duanya aman ya, tidak ada kerusakan. Kliknya fungsi, namun ada lecet saja di sini ya. Jadi nanti kita poles sedikit. Untuk pernya ini per PND dan ini per KTC ya, ini per kopi KTC. Oke, sekian review pagi ini. Kita akan kerjakan kalau sealnya sudah ada ya, karena saya mau kerjakan dulu yang sok-sok biasa dulu. Ini banyak belum kita kerjakan. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe channelnya. Untuk yang mau ribbon, masih ada slot kosong, silahkan diisi ya, dikirim saja barangnya jika jauh ya. Nanti nomor WA-nya saya taruh di deskripsi. Oke, sekian dan terima kasih. Joss.